asar ya, jam sekitar jam 15.30, Mas Anjas mendampingi istrinya ya, buat laporan dengan dugaan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Tetapi belum dilakukan pemeriksaan, kita sambil menunggu waktu yang tepat nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap istri beliau yang dalam hal ini memang menjadi korban dan tadi sudah melapor ke SPK. Berapa orang yang dilaporkan? Saya belum tahu ya, ini yang jelas dia baru laporan, nanti didalami lagi siapa sebenarnya yang dilaporkan. Nanti kita dalami. Pasal 310 KUHP kan disangkakan seperti itu. Tapi nanti akan lebih jauh lagi, kita akan lakukan pemeriksaan terhadap korban dulu. Ancaman pidananya? Ya. Itu kan ringan.